Aduh, kenapa sih Ki? Enggak bro, serius. Dia enggak sahur. Ah, gitu aja. Gue udah sering enggak sahur tetap kuat kok. Kan biasa aja. Gue udah sering. Assalamualaikum. Boleh masuk bang? Silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, kalian lagi. Kenapa kalian terlambat? Aduh, Bu. Kami kesiangan. Ya udah, kalian masuk ke sini. Kalian ini terlambat terus-terusan. Isi, Bu. Coba kalian jelaskan, kenapa kalian sering terlambat? Kan kamu mau coba begadang. Maaf bu, kami malam tadi begadang bu. Kenapa kalian begadang? Tadarusan? Enggak bu. Ya udah, kali ini kalian ibu maafkan. Jangan diulangi lagi ya. Iya ya, bu. Sekarang kalian boleh duduk. Si bu. Jadi, pengertian manfaat dan komponen pendapatan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Nilai pasar, kemudian dari seluruh, kemudian... Bro, perhatiin guru lagi jelasin bro. Hei. Kamu merhatiin ibu gak sih? Merhatiin gue bu. Kamu mikirin apa? Kamu jangan ketawa-ketawa. Kalian ini benar-benar. Baik anak-anak, materi cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya bu. Sekarang sudah jam istirahat, kalian boleh istirahat. Ya bu. Apa Ki? Perasaan gue lo ngambil herudok 3, kok telurnya cuma 2? Oh, enggak ada kok. Lo minum lah, ya lo enggak puasa ya? Enggak kok. Jangan bohong lo. Enggak, puasa kok, puasa. Lo bohong, lo sering bohong sama kita-kita. Enggak ada kok. Mana ada? Thank you.
Wa'inanna shima yakulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin anfusahum wa ma yashurun fi qulubihim. Pikir nggak di rumah, nggak di sekolah, nggak di masjid, kerjaannya main HP mulu. Iya. Pasti main game. Pasti. Ayo tengok. Astagfirullahaladzim. Kita baca Quran. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita harus bersyukur kepada Allah karena masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan umur kepada kita sehingga kita dapat memasuki bulan Ramadan dengan khusyuk dan tenang. Oleh karena itu, karunia yang besar ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Kita harus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita harus tetap menjaga kejujuran kita baik sama manusia ataupun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berbohong kepada sesama manusia itu bisa-bisa saja. Boleh kita berbohong kepada mereka, tidak ada yang tahu. Tapi kepada Allah, kepada Tuhan kita, kita tidak bisa berbohong karena Ia Maha mengetahui apa yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, saya himbau kepada hadirin yang hadir di masjid ini untuk selalu menjaga keimanan, ketakwaan, dan juga kejujuran. Oh.